Meski pernah menjadi bagian penting skuad PSM Makassar, namun Bojan Hodak menegaskan tak akan setengah hati memberikan kemenangan untuk Persib Bandung saat bersua Juku Eja. Disinyalir Bojan Hodak bahkan berniat membantai PSM Makassar, sama halnya ketika Persib melibas Dewa United 5-1 pada laga pekan 20 Liga 1 2023-2024. Pertemuan Persib Bandung versus PSM akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin 4 Desember 2023 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Duel klasik Persib versus PSM bagi Bojan Hodak harus dimenangkan Marklock CS demi bisa terus memperkecil jarak poin dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen Liga 1 Indonesia. Sehingga Bojan optimistis Persib Bandung menang melawan PSM Makassar di pekan 21. Bojan optimis karena anak asuhnya tampil konsisten. Rekor 13 laga tanpa kekalahan memang bukan hal mudah, apalagi kualitas tim Liga 1 hampir merata. Rekor tersebut menggambarkan kekuatan tim asal Jawa Barat itu. Sudah menjadi harga mati Bojan akan mempertahankan rekor 13 laga tanpa kekalahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.